Syederalun Senior Vice President Corporate Secretary Grup Mandiri Syariah Pusat, Ahmad Reza dan tim mengunjungi kantor harian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambaro, kilometer 4,5 Gampung Menasah Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kehadiran para petinggi Mandiri Syariah Pusat itu disambut oleh Newsroom Manager Harian Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali, bersama sejumlah manajer bidang lainnya. Kunjungan itu untuk menyampaikan dukungan terhadap penerapan pelaksanaan Kanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Untuk saat ini, Mandiri Syariah menyiapkan beberapa produk yang memenuhi kebutuhan muslim milenial yang sudah lulus seleksi Dewan Syariah Nasional. Salah satu yang dipersiapkan yaitu mengoptimalisasi internet banking melalui aplikasi Mandiri Syariah Mobile untuk mempermudah transaksi dalam berbagai kebutuhan. Ya, pertumbuhan market muslim milenial di Indonesia cukup signifikan dan kami juga dari Mandiri Syariah menyiapkan beberapa produk yang rasanya cukup bisa mewakili kebutuhan dari muslim milenial tersebut. Salah satunya kita optimalisasi melalui Mandiri Syariah Mobile, di mana kita gunakan ini sebagai salah satu internet banking yang bisa mengikuti dari sisi misalnya ada bisa kita top up GoPay, terus juga ada Paytrend dan juga OVO. Di sisi lain juga yang sangat menarik Pak, kalau selama ini mungkin menggunakan mobile banking itu harus masukkan PIN, tapi kami cukup dengan Face ID. Nah ini mungkin salah satu keunggulan yang dengan kecepatan teknologi saat ini dibutuhkan juga customize daripada ini masing-masing muslim milenial tadi. Nah di sisi lain kami juga mengoptimalkan namanya ada QR Code, jadi ke depan banyak sekali memang code atau QR Code yang bisa dioptimalkan dari mulai bayar infak produk sampai juga dengan pembelian kebutuhan hari-hari. Itu sudah bisa di download di Play Store itu Pak aplikasinya? Sudah bisa Pak, jadi sudah ada di Play Store dan di App Store. Dan rasanya juga banyak sekali komen di sana yang cukup bagus ya, yang yang sangat positif lah tone-nya seperti itu. Untuk Aceh sendiri sudah berapa lama itu diperkenalkan? Sebenarnya program ini sudah mulai dari awal tahun kemarin Pak, khususnya buat Aceh, cuman kami mencoba untuk lebih heavy lagi mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dari produk-produk Mandiri Syariah. Ini sasaran kita siapa nih Pak? Mungkin lebih kemarin. Pertama memang untuk yang nasabah existing, lalu juga kami juga mencoba masuk ke muslim milenial tadi Pak. Karena memang ini dibikin sangat-sangat simple sekali. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.